materi yang disampaikan ini sebetulnya berkaitan dengan desain grafis menggunakan aplikasi. Yang pertama adalah Corel Draw, kemudian Photoshop CS6. Harapan kami sebagai instruktur diadakannya pendidikan ini atau kursus ini, karena mengingat bahwa sebetulnya banyak sekali remaja-remaja potensial yang harus bisa memiliki soft skill, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan dunia IT. Salah satunya adalah desain grafis ini. Dari Direktorat Khusus dan Pelatihan, nama programnya Program Kecakapan Wirausaha. Ini dari Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian program ini tujuannya untuk merintis usaha baru bagi para lulusan yang keterampilannya itu program desain grafis, yaitu Corel dan Photoshop. Selanjutnya nanti akan dibimbing untuk merintis wirausaha baru dari Dudi kita. Kebetulan Dudi yang sekarang ada itu dari Amiro ya, dari air minum kemasan. Jadi kita nanti rencananya membuat desain air minum kemasan. Kita mengacu pada protokol kesehatan, dengan siswa yang masuk itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, dan diberikan sama kita hand sanitizer. Selain fasilitas untuk pembelajarannya, kayak flashdisk, terus ATK-nya, kemudian nanti pada terakhir ya akan diberikan peralatan dan modal untuk perintisan usaha baru. Untuk para peserta di lembaga ini mencetak satu wirausaha muda untuk mereka dibekali keterampilan dengan kewirausahaan agar berpotensi ketika misalkan mereka akan terjun di masyarakat, bukan lagi mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya berawal dari pelatihan desain grafis ini, gitu. Itu bisa mencetak entrepreneur muda. Tujuan daripada program PKW yang saat ini diselenggarakan oleh lembaga CAI, yang dimana kerjasama dengan lembaga kami, pusat kami, yaitu Koperasi Syariah Madu Nusantara dan juga CMPI Amiro, kami ditunjuk oleh lembaga CAI sebagai mitra dalam penyelenggaraan program PKW, yang dimana arahannya, tujuannya adalah siswa yang nanti kami didik agar menjadi seorang entrepreneur yang bisa mengembangkan dunia usaha dan industri. Di sini kami berperan sebagai instrumen atau instruktur, sebagai sumber narasumber untuk menjadi bahan mereka dalam
menjalankan aktivitas kegiatan usaha ke depan. Jadi untuk program ini kami mengarahkan dari awal hingga nanti bagaimana mereka membentuk sebuah pasar komunitas sendiri, yang dimana nanti awalnya adalah mereka membangun sebuah produk yang dimana produknya memiliki brand sendiri, mereka membuat kemasan sendiri, merek sendiri, dan desain sendiri, serta sampai nanti mereka mengembangkan potensi pasar hingga pemasaran sendiri, sehingga mereka memiliki satu kemampuan dalam membangun sesuatu kegiatan usaha dari awal sampai akhir. Selamat siang Kak, ada yang bisa kami bantu? Punya remuk ada nggak ya Bang? Oh, kalau misalkan remuk ini banyak Kak, kita koleksinya banyak, bisa sekali, apalagi di sini serba lengkap, bisa custom segala macam. Ini tahan lama nggak ya? Untuk kualitas tinta dijamin tahan lama Kak. Kalau kita mau bikin custom, itu bikinnya kemana ya? Kalau custom, Kakak bisa langsung datang ke tempat, bisa langsung punya kontak person kita, nanti kita kerjanya via Gmail, website dan segala. Kalau desainnya dari kita apa? Permintaan Kakak bisa dari kami langsung sesuai Kakak memilih desainnya Kakak izin. Saya beli mana aja deh? 15 ya. Sama punya 2. Punya 2. Oke. Jadi dari sekolah dulu ya. Mau yang custom selanjutnya. Oke, siap ya. Ini pinnya berapa? Pinnya 115. Oh. Atau sama pinnya Kak? Dua aja deh. Dua. Oke. 60. 60 sama pinnya. Kembalinya 10.000 tetap lumayan antara 60 ya. Semoga berhasil. Makasih ya. Terima kasih Kak sudah berbelanja ke kami. Kegiatan bikin banner. Selain bikin banner, sama book, terus bikin label juga, bantu yang tidak bisa mendesain, jadi kita bisa mendesain diajarin.